Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin, tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di malam hari ini sambil menemani istirahat kalian, tentunya Mimin ada kabar gembira ya. Untuk malam hari ini diunggah oleh story-nya Kak Tian, Leslar dan tim tadi habis syuting ya di Solo, sekarang OTW balik guys. Namun hujan, Masya Allah, Alhamdulillah berkah ya. Tidak hanya di kampung Mimin nih, ternyata semua pada hujan itu tandanya berkah. Hati-hati di jalan ya buat Leslar. Tadi sekitar jam 7 malam ya, jam 7 malam Kak Tian mengunggah di story-nya dan lagi di jalan ya OTW pulang. Dan tentunya sebelum OTW pulang mampir dulu nih guys untuk dinner. Dan bisa kita lihat vitamin hari ini ya, Bunda Lesti dan Papa Rizky Billar ini lagi syuting untuk proyeknya Tobali Production. Kemudian banyak banget yang memberikan komentar soal Lesti Kejora dan Rizky Billar. Meskipun mereka ini banyak banget schedule-nya, padat banget schedule-nya, banyak project-project yang lain, tetap mereka ini menomorsatukan anak ya, atau quality time bersama sang anak, yakni Abang L. Nah, Abang L dan Papa Rizky Billar ini memang 11-12 ya. Bisa dibilang juga Abang L ini Billar kemasan 5 mili, soalnya persis banget dari jailnya, aktifnya. Kemudian ketika Abang L di playground nih main bersama Papa B, Abang L ini benar-benar super duper bahagia banget ditemenin sama Papa Billar. Seneng ya kalau kita itu dapet keluarga yang sefrekuensi gitu. Dari suami, dari istri, dari anak juga sefrekuensi, jadinya nyambung gitu ya guys ya. Seperti Abang L dan Papa Billar, ini mereka sefrekuensi banget. Abang L sampai bilang bahagia banget ya Pak, happy banget gitu sama hari ini full pokoknya quality time-nya bersama papa dan bundanya. Kemudian di sini ada komentar ya dari para fans, senang banget melihat Papa Billar dan Abang L quality time yang sangat bagus sekali, meskipun papa dan bundanya jadwalnya padat banget ya, tapi tetap menomorsatukan sang anak. Kemudian tidak hanya itu, Papa Rizky Billar pun sampai seharian nemenin Abang L di playground ya para sahabat, dari mulai mandi bola, permainan yang lainnya. Sampai ada caption dari Papa Rizky Billar nih, tim Flis, bayi kecilnya Papa sekarang sudah bisa diajak main bareng. Sehat terus ya nak, semoga papa bisa nemenin kamu sampai kamu dewasa kelak, amin. Abang L bayi yang beruntung ya, dapat kasih sayang besar sama orang tuanya. Walau orang tuanya sibuk, tapi mereka pasti nyediain waktu untuk bermain bersama Abang L. Walaupun cuma sebentar, jadi Abang L ini gak kehilangan momen sama pandanya. Bonding anak sama ortu bagus banget. Berbahagia selalu ya buat Leslar family.
pasukan gaib akan selalu mensupport kalian, menyala gaib lovers. Karena fans sebelah katanya bilang fans Lesti lovers gaib katanya. Terserah mereka saja ya, bilang fans gaib lah, apalah, yang penting kita support sistem kepada Leslar itu nyata. Selain abang dan bunda sehat, janji ya, papanya juga harus jaga kesehatan loh. Karena di pundak papahnya banyak orang yang bergantung, bukan gelantungan ya. Kalau yang gelantungkan, bewe gombel dong, kata abang L. Ini gambaran masa depan Papa Bilar main sama cucu nih. Semoga onti pun dikasih sehat, kita semua dikasih sehat ya, panjang umur. Bisa lihat abang L perkembangannya sampai besar nanti. Dulu kalau abang L dijahilin papa, abang cuma bisa nangis. Sekarang udah bisa ngomong guys, kata abang, gak boleh, masya Allah. Kemudian selain vitamin dari abang L dan papanya, ada juga vitamin dari bunda Lesti Kejora. Wah, seneng banget. Malam hari ini full vitamin dari Leslar family. Dari abang L, papa Bilar, bunda Lesti ya. Di Solo cidukannya juga udah ada. Sekarang mau OTW pulang juga, alhamdulillah ada cidukan lagi ya. Selain abang L yang super duper aktif dan bikin gemes, ada juga bunda Lesti Kejora yang super duper cantik banget. Makin kesini makin glowing ya bunda Lesti. Maksudnya aura bumilnya tuh makin terpancar. Oke lanjut ya para sahabat, ini dia unggahan terbaru dari Papa Rizky Bilar. Pas banget nih cuacanya lagi hujan, cocok banget juga untuk menyantap hidangan yang anget-anget. Bener gak sih kalau malam-malam gini tuh enaknya makan bakso gitu ya? Itu mah kesukaan Mimin banget, apalagi baksonya yang puajas pol. Di sini Bunda Lesti Kejora sefrekuensi banget, kata Papa Bilar. Mie apa yang bisa senam atau joget? Terus Bunda Lesti Kejora langsung nyaut aja nih. Ya sefrekuensi ya mereka, ginilah kalau keluarga yang sefrekuensi langsung nyambung aja. Tak lupa juga ada Pak Ferry Fernandez dan tim juga ya. Pokoknya sehat selalu, amin. Oke lanjut ya para sahabat, unggahan dari para fans Lesti Lovers dan Leslar Lovers, keren abis. Thank you banget antusiasmenya kakak-kakak Lesti Lovers dari Jadetabek tadi pagi ya, udah membirukan bundaran HI, masya Allah. Thank you juga buat kakak-kakak Lesti Lovers dan Leslar Lovers Makassar. Car Free Day-nya keren banget menuju konser Sang Kejora. Bismillah nanti lancar ya untuk konsernya. Kemudian juga Mimin ada unggahan dari Abang L. Abang L ini lagi mager. Padahal Abang L ini waktunya mandi, tapi Abang L-nya masih ngantuk. Ini latpos ya para sahabat. Abang L ini udah kayak punya pintu Doraemon aja. Tadi Abang L bobo ya, tahu-taunya udah ada di Solo gitu. Dan pastinya kita doakan support system untuk memvoting, mensupport daripada Infotainment Award 2024 untuk mendukung kategori Gorgeous Baby Abang L, Gorgeous Mom Bunda Lesti Kejora, dan Gorgeous Dad Papa Rizky Bilar. Oke, next para sahabat, ada kabar dari Papa Rizky Bilar dan Bunda Lesti Kejora serta Sang Kejora. Maksudnya konser Sang Kejora akan ada giveaway 5 tiket jejak langkah konser 1 dekade. Syarat dan ketentuannya minimal pembelian 250.000. 5 pemenang akan diundi pada tanggal 28 September 2024 di Pollux Mall Cikarang.
Ayo nih guys, 5 tiket ya. Pokoknya 5 pemenang akan diundi pada tanggal 28 September nanti. Ayo ikutan sekarang ya. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.